Selamat siang Tribuners, kembali lagi melaporkan dari lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Semper, Jakarta Utara. Saat ini saya berada di lokasi sekitar 50 meter dari pemukiman yang terdampak lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jalan Madras Mandiri 5, Tanah Merah Koja, Jakarta Utara. Bisa dilihat di sini jalanan-jalan ditutup ya oleh petugas kepolisian agar tidak ada warga yang tidak berkepentingan masuk ke area lokasi kebakaran. Di sini petugas memastikan hanya pihak-pihak yang memang berwenang seperti tim SAR, kemudian juga aparat kepolisian, TNI yang diperbolehkan masuk mendekati lokasi kebakaran. Menariknya di dekat lokasi kebakaran ini terlihat ada janur terpasang begitu. Karena memang di dekat lokasi kebakaran ini pada hari ini Sabtu 4 Maret 2023 ada warga yang sedang melangsungkan pernikahannya. Jadi bisa dilihat Tribuners, ini lokasi kebakarannya di situ. Itu adalah lokasi titik kebakaran di depo Pertamina Pelumpang yang mengenai rumah warga. Kemudian jalan di sini ditutup. Di sini ada tenda karena ada yang menikah di hari ini. Dan hanya berjarak sekitar 50 meter dari tempat ini. Ini juga di daerah sini juga lihat banyak petugas-petugas gabungan. Kemudian ada juga kendaraan-kendaraan dari warga, dari tim SAR yang terparkir di sini. Karena memang di daerah lokasi kebakaran ini steril. Dan nggak jauh dari sini ada yang sedang melangsungkan pernikahan, Tribuners. Ya. Nah. Sorry, Bang. Tunggu ganti. Ya, di sini ada yang sedang melangsungkan pernikahan. Jadi, yang nggak begitu jauh dari lokasi pernikahan memang lokasi pernikahan pun berjalan dengan sport, apa, tetap khusyuk ya, meskipun di dekat lokasi kebakaran. Ini masih muncul. Jadi memang nggak begitu jauh dari lokasi kebakaran. Mungkin itu aja Tribuners yang bisa kami kabarkan. Nantikan update-update selanjutnya hanya di tribunjakarta.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.